Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita ada agenda melaksanakan vaksin meningitis. Vaksin meningitis kepada calon jamaah haji di Kabupaten Sarawak. Untuk pelaksanaan haji tahun 2022 ini, setelah keputusan Menteri Agama nomor 405 tahun 2002 tentang pembagian kuota, kita di Kabupaten SBB sebanyak 45 orang. 45 calon jamaah haji. Sebanyak 45 jamaah haji termasuk dengan cadangan, semua berjalan dengan lancar, dilakukan oleh Puskesmas Biru untuk melakukan penyuntikan, karena salah satu persyaratan untuk jamaah haji untuk berangkat ke Mekah atau ke Madinah itu dia harus memenuhi beberapa persyaratan termasuk dengan vaksin COVID, baik COVID-1, COVID-2, dan booster. Kemudian terakhir, itu dilakukan pemeriksaan penyuntikan vaksin meningitis. Vaksin yang diberikan ini apa nih? Vaksin yang diberikan ini vaksin meningitis meningokokus. Nah, itu diberikan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Okay.